Ustaz, bagaimanakah cara kita untuk menyatukan umat yang saat ini terpecah-pecah dalam firqah dan kepartaian yang taklid kepada partainya masing-masing? Apa kiat-kiat kita untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita? Yang pertama, kewajiban kita adalah memperbaiki diri kita sendiri dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan harus diawali dari diri kita sendiri. Kita sudah lepas belum ya dari ikatan taklid dan fanatik buta? Sudah lepas belum? Jangan sampai kemudian ya kita ya mengklaim lepas ternyata jatuh kepada ya warna taklid yang lain. Jadi juga kurang bagus seperti itu. Setelah itu kita dakwahi keluarga kita, karib kerabat kita yang paling dekat, kita fahamkan ya teman-teman kita ya tentang masalah ini semampu kita. Makanya kalau antum bertanya bagaimana menghadapi fenomena kaum muslimin yang begitu sangat kuat ya, perpecahannya, taklidnya. Sekarang yang jadi masalah, jangan berpikir dulu seperti itu. Berpikirlah untuk diri kita sendiri dahulu. Iya, kita sudah selamat belum yang kedua? Yang kedua, berpikir pula untuk skala kecil kita, yaitu lingkungan keluarga kita. Sudah selamat belum? Yang ketiga, kalau sudah itu alhamdulillah, cobalah ya berpikir pula teman-teman saya di kantor, demikian pula tetangga-tetangga saya yang dekat. Sudah belum itu kita dakwahi mereka? Fahamkan mereka. Ya. Karena untuk merubah keadaan umat Islam yang sudah seperti ini, ya, keadaannya sulit memang. Butuh kepada perjuangan yang keras dan panjang. Ya, ini tentunya harus kita ini bergandeng bersama untuk apa? Sama-sama ya mendakwahkan kebenaran ini kepada kaum muslimin. Ya, jadi sekali lagi solusinya satu, sebetulnya itu kewajiban kita menuntut ilmu aja dulu. Ya, kita tuntut ilmu dulu yang dalam, ya fahami tentang agama ini yang hak, ya kemudian setelah itu kita amalkan, lalu kita sampaikan sedikit demi sedikit. Ya kalau sudah kita sampaikan, sudah ternyata ditolak juga, sudah alaikum antusakum, ya yang penting pelihara diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Nah.